Yes, welcome back again to Class Invest, teman-teman. Thank you sudah subscribe dan pantengin video dari Class Invest. Jangan lupa ikutin giveaway total 500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang. Lumayan buat beli koin micin dan investasi jangka panjang. You get the rich, teman-teman. Jadi linknya ada di atas, ikutan ya. MX, kita lihat di layar ada SafeMoon ya. Ini koin yang opportunity to the moon sangat tinggi, teman-teman. And kenapa saya bisa bilang gitu? Kenapa? Karena memang data-data yang nanti saya akan tampilkan itu akan meyakinkan kalian untuk hold coin ini, teman-teman. Kita lihat di layar ya, di sini ada SafeMoon Rocket ya. Dengan 900.000 follower sini, 2.500 holder untuk saat ini ya, dan 10 exchange ya di sini. Ini belum termasuk kesempatan SafeMoon untuk listing di Binance, teman-teman. Bayangkan Binance yang merupakan salah satu exchange terbesar ya di dunia, dia masuk, harga diyakinkan akan sangat meroket, teman-teman ya. Jadi ini istilahnya sebuah roket itu sekarang masih persiapan ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada 10 exchange yang akan listing, dan sekarang ada 900.000 follower untuk Twitter, teman-teman, dan 2.500 holder ada sini. Jadi ini sepertinya ada beberapa kode-kode ya di gambar ini yang mengindikasikan SafeMoon akan to the moon ya, teman-teman. Kita lihat di sini pojok sebuah garis diagram grafik yang sangat naik, dan diperkirakan next year SafeMoon akan naik grafiknya ya. Kita lihat grafik yang sangat naik ya di sini. Ini seperti kode-kode ya gambar ini ya, yang mengindikasikan memang SafeMoon akan to the moon. Top 15 token by number on holder Binance My Chain ya, teman-teman, tanggal 10 Juni. Jadi ini dari 15 token ini ya, teman-teman, SafeMoon number 1. Oke, okay? Dengan 2.300.000 ya holder di sini 10 Juni 2021. Ya, SafeMoon is number 1, teman-teman, di PancakeSwap ya, karena dia di PancakeSwap dia mengalahkan Cake, teman-teman, dengan 384.000 holder ya. Dengan BNB pun kalah, teman-teman. Jadi secara komunitas SafeMoon masih mengungguli holder dari holder-holder koin yang lainnya, teman-teman. Menurut saya ini bisa dijadikan patokan untuk kalian hold koin SafeMoon ini, karena semakin bertambah pesatnya yang hold ini, semakin tinggi harganya, teman-teman. Dan kedua ada top BSC project with biggest Telegram community. Menurut saya SafeMoon juga menempati urutan pertama ya, mengalahkan Big ya dan SafeWall di sini. Jadi dia 156.000 Telegram user ya. Ini merupakan prestasi yang menarik buat SafeMoon ya. Indikator untuk kalian untuk hold SafeMoon ya, teman-teman. Jadi pastikan kalian hold SafeMoon ini, karena dia akan benar-benar tumbuh dan roket, harganya akan tinggi, teman-teman. Dan sini ada meme, teman-teman. Bisa kalian lihat arti meme ini. Saat harga masih seperti 0,0,0,0,5, orang masih meragukan untuk membeli SafeMoon. Tapi ketika harga sudah 5 dolar atau 1 dolar pun, dan dia masuk di pemberitaan bahwa SafeMoon to the moon dan peningkatan gainnya beberapa juta persen, orang-orang akan pasti bertanya, kapankah kita dapat membeli SafeMoon, apakah kita bisa membeli SafeMoon, dan itu merupakan FOMO. Di Reddit ya, saya lihat tadi ada news baik juga buat SafeMoon, bahwa Little Margarita Bar yang di Puerto Rico itu memberikan payment melalui SafeMoon. Si apa namanya, anggota Reddit ini juga merupakan pemilik resto ini ya di Puerto Rico. Dia menerima SafeMoon ya. Bayangkan, dia juga ingin berinvestasi melalui SafeMoon. Pembayaran yang masuk menggunakan SafeMoon bisa dia stick dan bisa dia investasikan ya. Karena dengan pemberitaan ini menyebabkan sentimen positif kepada pelaku-pelaku pasar lain untuk bisa menerima SafeMoon sebagai alat pembayaran ya, teman-teman. Kalian juga bisa lihat sini, di ini sebuah gambar kontainer di Toronto yang dipasangi sebuah spanduk bergambar SafeMoon, one of the fastest growing cryptocurrency on the earth. Kita bisa lihat kemungkinan ini bisa real atau enggak. Ambil sisi positifnya adalah SafeMoon berusaha memasarkan tokennya untuk bisa diterima dan dibeli, diinvestasikan oleh para holder-holder SafeMoon di seluruh dunia. Ini merupakan, kalau saya bisa lihat, sarana promosi, teman-teman ya. Ia bisa membuat promosi yang menarik seperti ini. SafeMoon akan membuat blockchain tersendiri. Kenapa? Apakah itu menguntungkan? SafeMoon dengan membuat blockchain tersendiri itu akan menguntungkan SafeMoon. Pertama, melakukan transaksi. Pasti dia menginginkan transaksi yang lebih cepat dari Binance Smart Chain. Dan biayanya fee akan dibuat lebih murah. Kenapa? Itu sarana untuk membuat, menggait holder-holder SafeMoon baru, teman-teman ya. Dan ketiga, selanjutnya adalah ketika SafeMoon menggunakan blockchain tersendiri dan menggunakan
dan lepas dari mainan blockchain ya. Kita tidak memerlukan untuk membeli BNB untuk membeli SafeMoon seperti di PancakeSwap ya. Ketika kita membeli PancakeSwap di SafeMoon, pasti kita akan membeli BNB terlebih dahulu untuk memudahkan transaksinya. Dan ketika SafeMoon akan membuat blockchain sendiri, itu tidak diperlukan teman-teman. Jadi kita langsung beli USDT, langsung di swap ke SafeMoon teman-teman. Itu lebih murah, lebih cepat, dan lebih fleksibel untuk menggait investor-investor baru. Oke teman-teman, sekian untuk good newsnya SafeMoon. Pastikan kalian hold coin SafeMoon to investing. Keep hold, keep invest, keep swan, and see you.